Beginilah aktivitas Budiono, warga Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak yang sukses membudidaya beragam ikan cupang hias. Di lahan seluas 100 meter miliknya ini, ia sukses membudidaya beragam jenis ikan cupang hias, mulai dari ikan cupang jenis koi galaksi Cooper, Nemo galaksi, serta berbagai jenis ikan cupang lainnya. Harga ikan cupang dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp100.000 per ekor hingga Rp1.500.000 per ekornya. Budiono, peternak ikan cupang, mengatakan aktivitas budidaya ikan cupang ini sudah ia lakoni selama 2 tahun. Namun, di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini menjadi berkah tersendiri. Ia mengakui, tren pehobi ikan cupang meningkat saat pandemi COVID-19 sampai 80% dibanding waktu normal. Bahkan kini ia mengaku kewalahan dengan banyaknya permintaan ikan cupang hias ini. Ia menambahkan, ikan cupang hasil budidayanya ini juga banyak diburu para penghobi ikan hias dari berbagai daerah di Indonesia. Hingga saat ini, Budiono telah menjual sebanyak 2.000 ekor cupang dengan rata-rata penjualan 50 ekor per minggu. Kalau berjalan kita mulai penjualan itu dua tahun ini sih, kalau mengenal sih udah lumayan lama. Jadi awal ramenya, puncak-puncaknya memang dari pertama pandemi corona itu. Pandemi corona sampai kita bahkan pengiriman sampai se-Indonesia sih gitu. Hampir sampai kekurangan stok itu. Dari perawatan, dari pengiriman gitu. Alhamdulillah, ada keberkahan sih memang. Ya, yang kita harapkan sih pandemi tetap hilang ya. Tapi pandemi ini membawa keberkahan untuk penjualan cupang sendiri tuh alhamdulillah banyak. Bahkan sampai kekurangan. Ya, kalau standar harga sih kita mulai matok mungkin ya. Kalau untuk kelas-kelas yang biasa standar ya ada yang 100. Kalau untuk koi galaksi Cooper itu yang kalau top grade-nya mungkin sampai 1,5. Ikan cupang menjadi salah satu tren baru di tengah pandemi COVID-19. Saat terjadi penurunan ekonomi, bisnis ikan cupang seakan menjadi solusi. Dari Kabupaten Lebak, Banten, Rangga Eka Putra, Kantor Berita Antara, mewartakan.